Mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, ya, sampai yang benar-benar buntu akhirnya nyari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi pasti baru lagi. Pasti sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar, makanya kenapa tadi aku bilang aku tuh suka ngobrol sama mungkin senior-senior yang udah lebih dulu jadi penulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu sih. Dok, seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya. Jadi udah direncanakan lama. Jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya. Jadi memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi untuk nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam. Dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Banyak kemarin di salah satu podcast. Menanggapi sedikit aja kan? Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik doain aja. Komunikasi pokoknya aku sama dokter terbaik pastinya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan-kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik.